tidak terlihat, tidak bukan berarti bukan apa ya, dalam pikiran sesuatu itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya. Buktikan ke netizen sendiri nggak sih kalau apa yang dibilang netizen selama ini, tapi dengan lu mengeluarkan karya sendiri untuk lu ngebuktiin semuanya nggak sih? Tahun lalu itu orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyak, tapi tidak terlihat, tidak bukan berarti bukan apa ya, dalam pikiran sesuatu itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya. Tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya, terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin. Bukan hanya untuk saya sendiri, itu juga saya persembahkan, saya buat untuk istri tercinta, dan juga insya Allah ada salah satu penyanyi lah ya, salah penyanyi yang beruntung yang punya lagu saya. Jadi Lesti, mungkin gimana kebahagiaannya? Beruntung, lagunya bisa dinyanyiin oleh penyanyi. Beruntung udah punya lagu Rizky Billar. Dek, berapa lama sih Dek proses ngajarin Billar untuk bisa nyanyi? Akhirnya suaranya sekarang juga lebih bagus. Enggak pernah ngajarin sama sekali. Memang karena emang awalnya senang musik. Secara bendahara lagu juga kakak tuh lebih banyak. Baik lagu dangdut, pop rock, apapun itu, pokoknya kakak tuh pembendaharaan lagunya lebih banyak dibanding aku. Sebenarnya gitu. Saya dulu sempat minta Lesti untuk ngajarin saya vokal, tapi dia nggak mau. Karena dia nggak sabar orangnya. Jadi dia nggak bisa ngajarin. Karena belum tentu. Belum tentu orang yang ahli dalam satu hal bisa mengajarkan, bisa mentransfer ilmunya. Dan ya memang ada latihan vokal juga, cuma beberapa kali saya kan suka kadang-kadang ngasih masukan mereka mungkin bisa begini-gini, dan itu adalah masukan yang bermanfaat pasti buat saya.